Kerbau! Sialan itu! Dingin! 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Titi. Bu. Pak Nurdin, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Ya Allah. Kang, ada apa dengan suami saya? Kenapa dia? Saya bersama Kang Lih menemukan Pak Nurdin di danau, Bu. Kenapa kuping sama hidungnya mengeluarkan darah? Apa dia berkelahi? Astagfirullahaladzim. Begini, Bu. Bangun, Pak. Ibu dingin, Bu. Cepetan dikit, Pak. Cepet, Pak. Kasihan Bapak, Pak. Cepet, Pak. Aduh. Satu. Dua. Tiga. Empat! Tolong! Bagus! Bagus! Anak-anak ini sebentar lagi jadi. Mereka akan aku jadikan laskarku. Merebut pasar dan terminal yang dikuasai orang-orang dari kampung lain itu. Tunggu saja tanggal mainnya. Jangan main-main sama saya, Pak Tua. Hah? Udah berapa kali kamu nolak anak buahku? Udah seminggu lu nggak setoran. Hah? Mana sih duitnya? Maaf, Den Karman. Saya memang nggak punya duit. Dagangan saya merugi terus minggu-minggu ini. Sekarang gua udah turun tangan. Jadi nggak ada maaf-maafan lagi. Hah? Mana duitnya? Hah? Iya, Bang. Iya, Bang. Mana? Apa ini cuma segini? Udah seminggu lu belum setoran. Hah? Kayaknya bajingan itu sudah pengen buru-buru pensiun dari atas dunia ini. Tapi tanganku terlalu bersih dikotori sama darahnya yang busuk itu. Tunggu tanggal mainnya. Cukup.
latihan kalian seluruhnya sudah selesai. Malam ini, ujian terakhir. Barang siapa yang mampu dan lulus, boleh ikut saya. Tapi kalau tidak, angkat kaki sekarang juga. Mengerti? Mengerti, Guru. Mengerti, Guru. Buka tangan kalian. Tutup. Kalian tahu, itu adalah air keras. Kalau kalian berilmu, tangan kalian tidak akan terjadi apa-apa. Tolong! Panas! Jen, kamu gagal! Pergi! Pergi! Maafkan saya, Guru! Pergi! Kamu! Pergi! Maaf! Saya tidak kuat lagi, Guru! Pergi! Saya tidak kuat, Guru! Tidak kuat aku, Pak! Saya berharap kamu bisa melampaui ujian pertama ini. Baik, Guru. Sekarang, ujian terakhir. Baik, Guru. Dulurkan lidahmu. Pasar ini akan mempunyai tuan yang baru. Hebat kamu. Rupanya kamu bukan cuma pintar ngaji aja. Tapi lain kali kita ketemu lagi. Oke? Eko, kenapa kamu harus berpikir keras untuk memenuhi permintaan saya? Pak Nurdin, biarlah saya hidup miskin seperti ini, Pak Nurdin. Asal apa yang saya lakukan diridhoi oleh Tuhan. Eko, kalau kita menguasai terminal dan pasar itu, dengan sendirinya duit akan mengalir ke dompet kita. Tapi, Pak Nurdin, saya mana sanggup memeras para pedagang di pasar itu, Pak Nurdin. Biarlah saya mendapat rezeki dari usaha saya yang halal, Pak Nurdin. Bangke kamu. Dengarkan saya baik-baik.
Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu akan kere seumur hidup. Dan ingat, dan ilmu kebal yang aku berikan padamu, itu bukan dari Tuhan. Tapi aku berguru pada jin yang menguasai gua-gua di sana. Masya Allah, Pak Nurdin. Dan ingat, ilmu itu tidak akan hilang sebelum kamu mati. Jadi, berpikirlah sekali lagi. Dek Arman, saya tidak bohong. Pusaka Kujang ini terbuat dari 100% emas murni. Saya ambil dari alas roban. Sungguh, Pak Panto. Keris ini bisa memusnahkan orang yang punya ilmu kebal. Saya jamin, karena saya sudah ujur, saya ingin melepas kepada siapa aja yang ingin memiliki. Mungkin sudah jodohnya di Karman, tinggal menyatukan batin saja. Saya percaya sama Pak Manto. Tapi kan saya belum tentu jodoh dengan kujang ini, Pak Manto. Loh, kenapa nggak jodoh? Maharnya hanya 25 juta. Hah? 25 juta? Loh, itu kan karena kita seperti saudara sendiri. Sama orang lain mana mungkin segitu maharnya. 25 juta? Bayar setengahnya. Sisanya belakangan, nggak apa-apa. Tapi saya kan udah bayar uang keamanannya tadi pagi. Masa harus bayar lagi, Bang? Dengar. Ini peraturan baru. Peraturan si Karman udah nggak berlaku lagi di sini, ya. Dengar, lo! Sekarang lo mesti bayar! Buruan! Nih, Bang. Coba dari tadi, ya. Dari tadi lokasinya udah nggak bawa sampah, tau? Hidup kayak begini. Pak Nurdin, tahu-tahu begini, ajak gue dari dulu dong, Pak Nurdin. Ini yang baru namanya dibilang dunia. Dunia. Lo memang murid gue yang jempol. Iya dong. Siapa lu, koko? Oke. Lo lihat dong. Bawa. Dari tadi gue ngeliat dia. Iya, gimana oke, Pak Nurdin. Ayo ngamar, Koko. Bawa dia, Mas. Kita cari kamar. Ayo, mari, mari. Ayo. Pasti mati, pasti pelacur busuk. Kamu kira aku tidak tahu pengkhianatan kamu, ha? Siapa menyuruh kamu? Ayo, ngaku sekarang. Karman yang menyuruh saya menjebak Koko. Saya hanya... Cui! Dasar pelacur busuk! Kau pikir gampang bunuh Bu Karman, ha? Sebelumnya kamu hilang, kau perlu tahu tentang kelemahanku, ha? Aku hanya bisa mati dengan senjata yang terbuat dari emas murni. Bukan dari senjata mainan yang ada di perutmu itu, Karman, bukan. Kujang ini... Bukan... Pak,
Sekarang saya pengen berbagi lahan rezeki. Apa maksudmu, Koko? Hmm? Saya kan udah berjasa besar sama Bapak. Sampai Bapak jadi penguasa pasar ini. Dan nggak ada yang berani ganggu Bapak. Kurang ngajar. Manusia ini udah banyak tingkah rupanya dia. Dia mulai berani mengaturku. Dasar kerbau tidak tahu diuntung. Akan aku bongkar semua kejahatannya di depan polisi. Lihat saja nanti. Di mana? Kok saya tanya nggak dijawab, Pak? Baik. Kamu memang sudah sepantasnya untuk menerima semuanya. Karena kamu sudah berjasa besar sama saya. Seharusnya dari dulu, Pak. Kamu jangan ngatur-ngatur saya. Dari mana saja saya cari duit, itu bukan urusan. Dan semuanya untuk kalian berdua. Tapi Kak, aku malu sama orang-orang di sini. Kenapa harus jadi preman? Pedagang diperas, uangnya buat ngasih anak bini. Kenapa sih tidak kembali ke pekerjaanmu yang lama sebagai tukang potong ternak, Kang Nurdin? Eh, kamu jangan sembarangan. Ku potong nanti leher kamu. Aku tidak memeras mereka. Mereka butuh perlindungan aku. Jadi mereka memberi aku itu secara ikhlas. Ngerti kamu? Akanglah yang menciptakan rasa tidak aman pada diri mereka. Bukan siapa-siapa. Diam! Diam! Atau ku patahkan mata lehermu! Sekali lagi kamu ngomong, ku patahkan benar-benar mata lehermu! Eh, kalian semua dengar ya? Mulai detik ini, uang keamanan terminal ini udah tidak untuk Nurdin lagi. Karena dia sudah memberikan bagiannya kepada saya, Kuku. Kalian semua paham? Paham, paham, paham. Selamat sore semua. Sorry. Benar, saudara yang bernama Koko. Ya benar, Pak. Kenapa ya? Saudara harus ikut kami ke kantor. Saudara akan kami minta keterangan atas kasus pembunuhan berantai sebulan yang lalu. Pembunuhan? Saya yang membunuh? Yang benar aja dong, Pak. Kami tidak menuduh saudara membunuh. Tetapi ada saksi yang melihat saudara melakukan pembunuhan terhadap Karman dan Mary. Tunggu dulu. Ini semua fitnah, Pak. Saya nggak pernah ngebunuh. Untuk membuktikan itu fitnah atau tidak, sebaiknya saudara ikut kami ke kantor. Siapa yang fitnah saya, Pak? Sekarang, saudara ikut kami ke kantor. Bawa dia. Cepat. Bambu kuning inilah rahasia kelemahan si bajingan itu. Tidak perlu dengan senjata emas untuk membunuhnya. Karena ilmu kebal yang aku berikan. Ilmu itu aku dapat dari jin penguasa gua di sana. Cuma guru yang menyimpan rahasia muridnya. Dia benar-benar memiliki ilmu kebal. Iya, Komandan. Siapa yang melaporkan ini semua pada polisi? Padahal tidak ada yang melihat aku membunuh si Karman. Dan polisi juga menuduhku membunuh si Mary. Padahal kan aku tidak melakukannya. Ah, brengsek. Ini semua pasti kulahnya si Nurdin, ya?
Dia tidak mau terminal jatuh ke tanganku. Ya, yeah, betul. Kau harus bunuh bajikan tua itu. Harus bunuh dia. Rengsek. Kok melarikan diri? Iya, Pak. Dia berhasil melarikan diri. Bapak harus hati-hati sama bajingan itu. Dia itu benar-benar licin dan licik. Tapi nanti kalau saya melihat dia, saya akan segera melapor kepada Bapak. Baik, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Pak. Aku harus waspada dan tidak boleh meninggalkan rumah. Suatu saat, dia pasti datang ke sini. Baiklah, Pak Nurdin. Kami permisi dulu. Silakan. Terima kasih. Dasar pengkhianat. Udah gua duga. Ternyata si Nurdin tuh pengkhianat. Awas, bakal gua bunuh tuh orang. Polisi ya, dan kau memfitnah aku bunuh Mary. Aku akan puas dalam lihat bangkaimu lagi tua. Mati kau, mati, mati. Ternyata kamu lebih senang masuk tanah daripada masuk penjara, muridku. Kok apakan aku lagi itu? Eh, kamu lupa. Aku ini gurumu. Ilmumu adalah ilmuku juga. Tapi aku tidak pernah memberitahu. Kalau hanya dengan ini, kita bisa langsung lemah. Jauh lebih lemah daripada kalung yang sudah menyentuh tanah. Ngerti? Bambu kuning. Ya, tapi orang tidak ada yang pernah tahu. Semakin tinggi ilmu hitamnya, kita semakin mudah mencari kelemahannya. Karena kamu sudah tahu rahasia kita. Jadi rahasia ini harus ikut terkubur bersama bangkai kamu. Bajet, kembalikan tenagaku. Kita bertarung secara jantan, Nurdin. Aku tidak perlu meladeninmu. Tidak akan ada orang yang menyangka. Rawa ini telah menelan bangkai seorang murid yang pernah aku banggakan. Bos. Sebentar ya. Ini bos, setoran kita dari terminal. 200.000? Kenapa seorang bisa lebih dari kemarin? Hah? Tentu, bos. Kalau perlu, besok akan lebih besar dari hari ini, bos. Kalau kamu mau menjilat saya, jangan tanggung-tanggung. Dan mulai sekarang, kalian harus cari 400.000 dan harus dapat dari 10 tukang mie yang ada di terminal. Kalau tidak, akan kupotong leher kalian. Ngerti? Baik, bos. Ngerti, bos. Ayo, sedikit. Ayo! Goblok! Sen, Sen! Sini, Sen! Bantuin gua, Sen! Sa, ini pasti lindung gede nih makan umpan gua nih. Berat amat. Aduh. Itu apaan itu? Hah? Itu! Mayat koko! Tun, lu tahu nggak? Si Bagol nemuin mayat si Koko. Bener bang, itu mayat si Koko.
Masa aku bohong sih? Kalau gitu, saya lapor Bang Nurdin aja ya, Bang? Iya. Maaf, Kang. Kelamaan ya, Kang? Ya, kelamaan. Kamu ini cari makan apa cari tamu? Iya, Kang. Si Bogel sama si Jen nemu mayat si Koko di danau, Kang. Mayatnya Koko? Iya, Kang. Si Jen sama si Bogel lagi mancing. Nggak taunya yang nongol malah bangkai si Koko. Kasihan deh, Kang. Udah nggak punya orang tua, malah mati begitu lagi, Kang. Ngomong-ngomong, siapa yang bunuh ya, Kang? Kamu nuduh saya ya? Kang, nanya sama nuduh beda tuh, Kang. Wah, kacau. Aku harus cepat turun tangan. Mayat itu harus kusingkirkan. Benar kata si Atun. Lu udah jadi mayat aja nyusahin gua lo. Baik lu gua kubur di curang lo. Selamat jalan, muridku. Mama, Ma. Akhirnya Papa dapat juga kerbau bulenya. Yang benar, Pak. Aduh, akhirnya Papa dapat juga ya kerbau bule itu. Begitulah, Ma. Ntar sore, Pak Kunjen dari Gunung Kawi bawa kerbau bulenya ke sini. Tapi, kita mau pelihara di mana, Pak? Apa nggak aneh nanti kalau orang-orang bilang, masa keluarga Chunli melihara kerbau kayak di sawah, Pak? Ya kita nggak pelihara dong, Ma. Karena Papa akan potong secepatnya. Karena kepalanya Papa akan taruh di dalam lokasi real estate kita. Oh, Mama kira mau kita pelihara. Mama yang bener aja. Ya udah deh, yuk kita makan yuk. Oke, Ma. Bapak Ho, apa yang harus saya lakukan dengan kerbau bule saya ini? Nanti, malam Jumat Kliwon, Kos Jun harus potong ini kerbau bule. Tapi saya tidak jamin apa ada orang yang mau motong kerbau bule ini. Memangnya kenapa? Sebab kerbau ini bukan kerbau sembarangan. Koko dan Cici Kim mesti keluar duit besar agar supaya orang mau menyembelih kerbau ini. Saya yakin semua orang takut kena kutukannya. Saya mau minta tolong. Nanti malam Jumat Kliwon, saya mau motong kerbau. Boleh-boleh aja kok. Tapi bukan hanya motong aja kan kok? Itu nggak masalah Pak Kohar. Makanya sekalian saya mau nanya, berapa sih biaya pemotongannya? Ya tergantung besar kecil itu kerbau kok. Tua mudanya itu kerbau. Apa boleh saya lihat tuh kerbaunya? Kayak apa sih kerbaunya? Oh silakan Pak. Kebetulan kerbaunya ada di belakang. Oh iya. Ayo kita lihat Pak. Iya. Masya Allah, kok kagak sanggup deh gue deh, kagak sanggup kasih orang lain aja deh. Pak Kohar, saya akan bayar berapapun juga, tapi Bapak harus potong ini kerbau bulenya pada malam Jumat Kliwon nanti. Waduh kok, kalau mau dibayar berapapun, aneh kagak sanggup deh. Aneh kagak pernah ngeliat kerbau kayak begini nih. Permisi kok. Bos, kabar baik bos. Kabar baik? Tiap hari juga gue terima kabar baik. Ini uang gede bos. Ada orang yang mau motong kerbaunya bos. Lu kira sekarang gue tukang jagal, ha? Jangan marah-marah dulu bos. Kalau bos berminat, dia mau kasih bos berapa juta aja. Asal bos mau bantu,
motongin itu kerbau. Tapi ini kebo bule, Bos. Kebo bule. Kebo bule kek, kebo ijo kek, gua nggak peduli. Hah? Kalau Bos berminat, ini alamatnya. Nudin, bagaimana kalau 3 juta aja? 5 juta. Itu kalau mau. Kalau enggak ya, enggak usah, saya akan balik. Tunggu, Pak Nudin. Tunggu. Mana kerbau? Boleh saya lihat? Oh, silakan, Pak. Kerbaunya ada di belakang. Ayo, Pak. Nggak ada yang berani motong dia. Tapi aku nggak boleh mundur. Masa sama binatang dungu ini saja kalah? Kenapa? Jantungku kok berdebar-debar? Bagaimana, Pak Nurdin? Bodoh sekali orang-orang itu menolak rezeki karena binatang ini. Tapi kalau ada resikonya saya nggak tanggung loh, Pak Nurdin. Resikonya paling kena antrak. Saya perlu kamar untuk menyiapkan diri saya. Bagaimana? Nggak masalah, Pak Nurdin. Ayo silakan. Ijo, gua nggak peduli. Yang penting duit. Ma, Pak Nurdin berhasil, Ma. Astaga. Pekerjaan saya sudah selesai, tapi saya harus kembali ke kamar untuk memulihkan seluruh energi saya yang sudah keluar. Silakan, Pak Nurdin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Akhirnya Pak Nurdin berhasil juga, Ma, motong kerbau bulenya. Iya, Pak. Akhirnya Papa akan kaya. Bu, suami Ibu sudah tidak ada. Jadi kami sudah tidak bisa menolongnya lagi. Kang! Pak, jangan pergi, Pak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami, Pak. Bangun. Cium bau bangke nggak? Iya, Kang.
ada bangkai binatang kali di sekitar sini. Coba cari di ujung-ujung tuh. Saya akan cari sebelah sini. Astagfirullah, apa yang terjadi ya? Kenapa lubang bau bangkai nih? Kenapa ya lubangnya bau bangkai? Mau kemana, Kang? Saya akan kasih tahu Ustadz Jamrud tentang hal ini. Oke. Yuk. Kalau di sini nggak mungkin, kita bikin lubang baru lagi. Bau banget nih, Kang. Kenapa bisa begitu, Pak Haji? Saya juga tidak tahu mengapa makom itu berbau busuk. Sedangkan kita telah menyaksikan kematian Kang Nudin sungguh sangat menyedihkan. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Haji. Gawat, Kang. Ada apa, Kang? Kami sudah 3 kali berpindah-pindah tempat mencari lubang baru. Tapi masya Allah, semua lubang untuk almarhum Pak Nurdin bau bangkai semua. Ini rahasia Allah. Biar bagaimanapun, kita harus menguburkan jenazah Kang Nurdin sesuai dengan anjuran agama kita. Kita tidak bisa menunda-nunda. Penguburan harus kita lakukan pada zuhur. Betul, Pak Haji. Kami sudah berusaha. Masih bisa masuk surga, ha? Masih syukur, ha? Alah, preman kok masuk surga? Mampus aja udah sekalian. Eh, Dongo, yang namanya preman itu nggak bakal bisa masuk surga, kecuali kalau lu yang jaga. Ngemeng aja lu. Lu pada berisik aja. Orang udah ada mati, lu bukan insap lu. Belagu. Kuburan ini, kuburan. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Maaf, Pak Ustadz, kaki saya tergelincir. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, Pak Ustadz? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, Bu Titi. Ya Allah, Pak Ustadz! Kenapa jadi begitu? Ya Allah. Bawain bego pada lo! Jatuh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu? Kayak banteng. Tuh, dibanding. Ini Pak Ustadz. Allah. Ampunilah dosa-dosanya Kang Nurdin, ya Allah.